Uh-oh. Kenapa baik hari ini? Sebelum mulai, klik subscribe dulu ya dan loncengnya. Kenapa sedih? Enggak. Aku lagi main, tiba-tiba disuruh beresin. Bundanya malah marah-marah. Sini udah main aja dah. Sambil main aja kamu. Yuk tebak-tebakan sama ayah, yuk. Ayo. Aduh. Ternyata jadi orang tua yang baik itu susah juga ya. Enggak gampang ya. Seperti bundanya Leka ini. Tapi, masa cuma Bunda Leka doang yang bisa jadi orang tua yang baik? Papa juga bisa lah. Yes! Guys, kalian setuju nggak kalau misalkan kita bikin challenge tantangan 24 jam menjadi papa yang baik? Sekarang jam berapa? Pas jam 8 pagi. Dan Kiara Fier lagi libur. Kita lihat ya. Kiara sama Fir lagi ngapain? Kita mulai challenge 24 jam menjadi papa yang baik. Yes! Let's go. What? Tadi katain aku takut, sekarang jadi sendiri yang takut. Ih, kan nular dari kamu. Huh? Mereka berdua lagi nonton TV. Challenge pertama, papa masakin makanan yang enak. T.O.P. Let's go. Cium? Siapa yang masak ya? Tapi kan mbak udah pulang tadi. Iya. Jangan-jangan kita punya mbak baru deh. Ngaco, dari tadi gak ada yang masuk kok. Iya, itu kan rambutnya dikasih mata. Mereka pasti happy. Tapi sebelumnya, biasa kan mesti tes dulu siapa tahu beracun. What? Oke. Aha. Aman. Oke. What? Halo. Itu apa, Papa? Ini masakan spesial buat kalian berdua. Mantap. Wah, tumben. Wah, tumben deh papa baik hari ini. Baik. Iya. Soalnya mulai detik ini papa mau challenge 24 jam menjadi papa yang baik. Jadi papa bilang iya ke segala hal yang kita suruh. Kamu enggak dengar baik-baik. Bukan 24 jam papa bilang iya, tapi 24 jam menjadi papa yang baik. Yes. Tapi ini sorry ya Pak ya, bukannya tidak menghargai, cuman aku cuman suka kuning telur doang, jadi putih telurnya buat Papa ya. What? Lah, Cece gak mau putihnya, aku gak mau kuningnya, nih ambil. Yeay! Mantap! Melarah gemuruh. Mantap! A few minutes later. Aha,
kayaknya nih, aduh. Tapi kok kayak kurang lengkap ya? Iya, Fir, ini kayak American breakfast-nya ya. Cuma ada yang kurang gitu. Iya, itu kayak kita buka gitu ya, kayak lingkaran gitu yang inisialnya P, terus endingnya A gitu. Itu apa ya inisialnya gitu ya? Terus ada I, terus ada Z-nya. Pizza. Iya. Oh iya. Apa beli pizza? Ya, loh, Pak. Papa nggak bisa bikin pizza, ribet itu. Papa nggak bisa. Ngapain? Siapa bilang bikin? Harus bikin? Kalau sini ada aplikasi buat langsung beli. Sini. Pizza, cheese crust, 2 yang large. Beli. Oh no. Makasih Papa yang baik. Makasih Papa yang baik juga. Bruh. Later. Permisi, pizza. Pizzanya, Mbak. Makasih, Mas. Sama-sama. Hei, kita datang. Sabar. Main deh. Aku bisa, aduh, tuh, aku bisa tuh. Tuh, kebuka kan. Enak. Mantap. Keju. Oh my god. Wah, pizzanya udah dateng ya? Pizzanya cuma diantarin kotak kosong gitu, nggak ada isinya. Kalian berdua nggak protes gitu? Nggak tahu nih, Pak. Tadi pas aku ambil pizzanya juga ringan-ringan gitu. Isinya kayaknya angin doang deh, Pak. Komplain deh, Pak. Ini kemeka kasihnya box kosong. Bapak, tadi Bapak belum pesen deh, Pak. Bapak. Kamu habisin tanpa sisain buat apa? Kan Papa baik hari ini. Papa yang baik tidak boleh mencekek anaknya. Ya betul, Papa yang baik. Tapi Fir, abis makan enak-enak gini, kita perlu pencuci mulut ya, Fir? Yang dingin-dingin gitu, yeah, yang manis, terus gitu, terus yang kayak... Apa? Yang kayak apa, Fir? Yang kayak... A few minutes later. Dingin. Mantap. Pak kemana ya? Iya, aku juga nggak lihat dari tadi. Lihatnya cuma es krim. Papa juga mau, Fir. Ha, ha, lama. Hah? Hoi, Pak, udah habis. Aku juga habis. Habis lagi. Baik, 24 jam Papa baik, yang sabar. Yes! Gak apa-apa, habis, gak apa-apa. Pak, aku lagi gabut nih, Pak. Hah? Kenapa, Kira? Papa mau beliin aku alat lukis gak, Pak? Aku lagi mau melukis. Yes! Oke. Itu baik. Mantap. Ya udah, Papa beliin buat kamu. Sekarang juga. Kamu tunggu ya. Yes! Yes!
2 hours later. Nih Kiara, pesan kamu. Makasih teman. Sama-sama, mantap. Bener kan barangnya? Wah, ada kanvasnya, ada ini, ada itu. Wah, makasih ya, Ma. Aku langsung lukis aja ya, Ma. Ya, kamu lukisnya yang bagus ya. Oke, pas siap. Yes. Nah, pas banget, Pak. Kak Cici lagi melukis. Jadi aku ajak Papa olahraga, ayo kita main basket. Papa mau santai dulu. Enggak. Papa sudah berjanji 24 jam jadi papa yang baik. Jadi ayo dah, yuk. Ayo, Papa boleh buat. Yo, Pak, aku udah siap, Pak. Yes! Padahal pengen istirahat. Thousand years later. Dah sampai. Ayo, Pak. Papa temenin aku dribbling. Ayo. Udah. Kamu dribble sendiri aja dulu. Papa latihan jadi supporter dari tepi lapangan. Supporter kan butuh latihan juga, oke? Okay? Hah? Ya udah deh, latihan shooting aja. Aduh. Akhirnya ada kesempatan buat duduk istirahat. Ih, kayaknya tambah tinggi ya. Coba lagi. Ya, ini pasti berhasil. Ya, gak nyampe-nyampe. Gimana ya biar aku bisa masuk? Aku tahu. Pak kan baik kan, Pak? Iya, Papa baik. Papa baik jadi supporter. Papa aku kasih kesempatan untuk jadi lebih baik lagi, Pak. Hah? Gimana? Bantuin aku di sono, Pak. Bantuin? Bantu ngapain? Hehehe, udah sini aja. Lebih maju lagi, Pak. Lebih ke kanan dikit. Kanan. Lebih kiri dikit. Kiri dikit. Kanan. Nah, terus lebih naik. Yeay, masuk. Gini. Meanwhile. Later. Yeay, tadi masuk. Yeay. Papa udah pulang. Lihat. Wah, keren amat lukisan kamu. Gimana menurut kalian? Mantap. Ya, ikan koi, keren. Nih, biar kalau misalkan minta barang itu yang seperti ini, jadi kreatif, bisa menghasilkan sesuatu. Yes. Kamu pilihnya yang konsumtif, enggak produktif, makan terus digendong. Oh, jadi kalau aku minta sesuatu yang produktif pasti dikasih kan? Iya. Meskipun mahal kan? Iyalah, papa yang baik. Emang ada yang seproduktif aku? Oh, kalau gitu ya udah, Pak. Ayo kita ke mall, kita beli barang yang sangat produktif, ayo. Hah? Ke mall? Ya. Beli apaan? Beli barang yang produktif. Apaan dulu? Hehehe, Papa bakal tahu nanti. Ayo. Aduh, kita mau kemana sih, Fian? Tunggu aja, Pak. Nanti Papa lihat. Ikut aja. Ayo. Aduh, jangan cepet-cepet. Emang di sini tempatnya? Iya, ikuti saja. Ya. Yeah. Aduh, Pak. Ayo, Pak. Ikutin cepet, kan cepetan buku. Kamu mau ngapain? Ayo, Pak. Tuh ada di depan, Pak. Apaan ya, buku?
Pa, mau beli ini tuh. Apa? Ini kan gitar. Ya, emang gitar. Terus kamu kan udah punya gitar, ngapain? Ini beda nih, Pak. Ini gitar elektrik ya, Pak. Bentar, saya lihat dulu. Aku lihat dulu aku mau beli yang mana ya, Pak. Yaelah, siapa yang mau beliin bentar, kamu? Bentar, aku lihat dulu ya, Pak. Aku mau beli yang mana. What? Ini lumayan sih. Kata siapa, Papa mau beliin? Huh? Harganya kan. 3 jutaan, Pia. Oh, no. Ini super produktif, Pak. Sini pak. Apalagi? Ini pasangannya biar gitar listrik bisa bunyi. 3 jutaan lagi. Papa emang super baik deh. Stop. Kamu sih enak ya. Uang papa tinggal 4.000. Ini sini 4.000 nya.